DAW, Digital Audio Workstation, yaitu sebuah software yang dapat kita gunakan untuk merekam, mengedit, memplayback data audio maupun MIDI, sehingga kita dapat membuat musik, merekam sebuah interview, merekam podcast, bahkan untuk scoring film, yaitu membuat background musik untuk sebuah film. DAW ini pun ada banyak macamnya, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis. Untuk DAW yang cukup populer seperti Cubase, Pro Tools, Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, memang harganya cukup lumayan. Nah, di mana kita bisa mendapatkan software secara gratis? Yaitu biasanya ketika kalian beli sebuah audio interface atau beli sebuah MIDI controller, biasanya sudah disertakan software untuk keperluan rekaman kalian. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita nanti mau merekam pakai software apa.